Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kampar membangun 4 jembatan gantung untuk Desa Sipungguk, Desa Kuapan, Desa Limau Manis, dan Desa Sinjunjung. Lokasi pembangunan jembatan gantung turut ditinjau Gubernur Riau Samsuar di Desa Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Lokasi jembatan yang ditinjau Gubernur Riau nantinya akan menghubungkan Desa Sipungguk dan Desa Salo Timur. Gubernur Riau Samsuar menjelaskan, saat ini ada 3 jembatan yang belum selesai pengerjaannya, yakni Desa Sipungguk, Kuapan, Limau Manis. Sama diharapkan masyarakat supaya jadi gitu. Jadi kan ada beberapa jembatan yang mangkrak di sini. Nah, karena itu kami mengeceklah jembatan yang akan dikerjakan ini. Tapi ini polanya bantuan keuangan untuk Kabupaten Kampar. Duitnya dari kami, tapi nanti pelaksananya dari Kampar. Dan penambahan 1 jembatan gantung lagi untuk Desa Rantau Kasih. Pola pembangunan jembatan ini Gubernur Riau mengakui lewat pola bantuan keuangan Pemprov Riau kepada Kabupaten Kampar. Hermansyah melaporkan.